Duit kau ada 50 juta dalam bank kau untuk tim kau. Kau bayar gaji pemain kau seorang 100 juta sebulan. Tapi tak ada pencapaian, tak ada peminat, tak dapat juga. Faham tak? Faham tak? Kalau tengah betul-betul tengah memang tak ada siapa tu. Kau boleh je. Aku aku bilioner kot. Aku bayar gaji, aku bayar memparang 10 juta sebulan. Bayar jumpa 10 juta, 10 juta, 10 juta, tapi tak ada peminat, fans, fanpage tak ada. Pilih juga. THQ, macam ni abang dah tahu dah team mana yang dipilih untuk PMSL sebab diorang dah ada hantar satu email secara bertahun-tahun kepada semua owner-owner team daripada Pekado ni yang anda, permohonan anda tidak berjaya. Jadi dalam list tu abang tak tahu lah diorang buat silap ke tak. Dalam email tu dia ada listkan semua email juga orang-orang yang tidak berjaya dapat slot. Sepatutnya di BCC dia tak tunjuk kan. Macam dia tak email semua orang segentak Rush jauh. Ini abang boleh tengok list email yang betul-betul berakan dia semua owner-owner team yang gagal dapat PMSL dia betul-betul dapat qualify punya jauh. Adakah satu kesilapan ataupun memang dia orang saja hantar macam tu? Jadi dalam email tu boleh tahulah mana team ni tak dapat. Ah contoh ni tak dapat, team ni tak dapat, ni tak ada. Ini yang ada dalam ni. Ah ni dia list yang tak dapat. Sebelum pun dah mula dah perlawanan dia. Tapi DBS sekali lagi akan menghantui. Tapi tunggu je lah semua yang betul-betul mana macam mana. Abang takkan nak beritahu korang pula siapa yang dapat kan. Dia kena tembak semula. The Nexus ada 6 board advantage. Satu lagi akan jatuh. Biu-Biu mendapatkan damn QT. 2 knockdown diambil oleh jadi, orang. Jadi kalau terkalah kan tim-tim tersebut yang dapat slot ni berada di top 4. Sekarang ini akan tim yang di bawah dia akan dapat. So kalau keadaan sekarang ni katakanlah DBD tak dapat slot. Kalau DBD maintain nombor 2 atau nombor 1 dia confirm dapat slot. Bagi tim DOS. So kemungkinan besar DBD ataupun Raven ataupun Team Hub. Sekarang ni Team Hub tengah kejar DBD. So kalau Team Hub boleh potong DBD, mungkin Team Hub ada chance juga pergi ke PMSL. Satu saja boleh. Tak mungkin boleh mengulangi kembali kecemerlangan mereka dengan. Abang baru dapat email tu je eh. Pukul apa dia hantar email? Abang hantar email pukul 6.57 petang tadi. Dan dia orang pergi dengan kereta. We want to take this opportunity bla 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 to regret. DBD tidak dapat apa-apa masalah. Your team has not been selected. Bapak Esport memang tak dapat lah. Game ini. Okay, memang dah tahu lah. Bapak Esport memang tak dapat lah. So sejarah memang mengajar kita keluar daripada Pekadun. Lepas tu dia, abang buka list, dia ada list ni. Di mana ni? Kalau boleh satu sajalah. Oh, dan ini tak dapat, ini tak dapat. Karo sekarang sudah boleh dikatakan diwarisi oleh Team Hub. Ini tak dapat. Untuk orang mereka tengah dua mata peningkiran di dalam tangan pada waktu ini. The Nexus sudah pun bangkit balik 4-4. Mereka akan berlawan dengan Tio Distro. Kesian Team U. Perform pun tak dapat. Bersama dengan Lung dengan bagi-bagi yang mereka ada. Team ini, dia tak perform. Memang tak dapat lah. Ini pun tak dapat. Ini pun tak dapat. Bagi Mirama ini akan naik secara betul-betul mendadak. Revival cuba dilakukan di kawasan belakang. Revival akan jatuhkan oleh Ryu terlebih dahulu. 1-for-1, 3-lawan-3. Loyo. Ini tak dapat. Api-api akan dibaling. Limitation pergerakan sekarang ini akan berlaku. Confirm lah. Confirm dah timnya dapat. Abang dah tahu lah timnya dapat siapa. Dapat 2. Dah confirm lah timnya dapat siapa. Dan Loyo akan jatuh semula. Tetapi mereka ada number advantage balik. Dah tahu lah timnya dapat siapa. Nexus kena berlawan dengan 2.